Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda se-Jawa Timur membahas keamanan selama pemilu 2024. Hovifah menyebut ada 5 daerah yang rawan konflik. Kelima daerah itu antara lain Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep serta satu daerah Tapal Kuda di Kota Pasuruan. Karena itu Pemprov Jawa Timur berkoordinasi dengan polisi dan pihak keamanan setempat untuk penebalan pasukan jaga di sekitar lokasi rawan konflik. Damai kondusif demokratis, sudah aman, damai kondusif demokratis. Semua mesti melakukan sinergitas, kolaborasi, dan kewaspadaan bersama. Formal leader, informal leader harus bersama-sama.